palsu ternyata di siluman geng guys. Ayah ini tuh, aku telur, tadi tuh mau bikin nasi goreng ya tuh, buat anak-anak, ternyata tuh telurnya palsu. Ini saudara-saudara saudara, di siluman. Anaknya yang suka telur waspada ya. Tuh, mirip banget. Ini copot, kalau telur asli ini nggak bisa copot, lengket, nempel di kulit ya. Aku coba buka satu lagi. Tuh, ini juga nggak langsung pecah. Dua dari satu kilo. Kemarin belum dicek. Kemarin nggak sempat ngecek karena nggak tahu kan. Bismillah. Ternyata sama ini juga, lihat dalamnya. Tuh, ada apa? Ada bekas kayak tempelan. Hitam. Ya, ada tekstur hitam tuh dalamnya. Kita buka ya. Tuh. Ternyata sama ini sama juga palsu. Palsu. Hati-hati ya, udah masuk telur ke palsu. Tuh. Ini kertas. Kertas teksturnya ini agak kasar. Kasar. Dalamnya aja mau tuh, bikin dalamnya, nasi goreng. Dalamnya hitam. Kalau telur asli enggak. Ini bekas tempelan. Tuh, kita buka ya. Tuh, ini kertas sayang. Udah, bukan telur yang ketiga. Tuh, palsu yang lagi. Ketiga, di siluman aku beli. Tuh, ini Kampung kertas. Siluman, Pabuaran, Subang. Ini kertas ini teksturnya kasar. Kasar, enggak bisa dicopot. Satu lagi. Satu ini lagi dari 1 kilo udah 3. Sekarang keempat. Bismillah. Sama. Sama. Ternyata semua palsu. Tuh, semua sama. Alhamdulillah enggak sempat dipasak ya, karena ini jadi penyakit tuh. Semua palsu. Dan ya, ini tidak ada bau amis. Enggak ada. Coba di ini, Mbak. Tuh. Ini dicium enggak ada bau amis. Enggak ada bau amis. Tuh, ini enggak pecah. Enggak pecah. Kenyal, tuh. Satu, dua, kenyal ini. Kenyal, nggak bau amis. Iya, nggak bau amis. Tuh. Tuh, itu baru dipencet, pecah. Ya, udah ya, infonya sekian. Waspada dengan kedatangan telur palsu ke daerah-daerah yang akan merugikan kita semua. Ini kertas. Kertas. Kasar. Iya. Cukup sekian dulu. Waspada.